Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini, Mama Atta mau buat gemblong. Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 450 gram tepung ketan, 50 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 2 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 400 gram kelapa parut. Saya gunakan 2 butir kelapa parut, ambil bagian putihnya saja. Gunakan kelapa parut yang setengah tua. Masukkan 2 sendok makan margarin. Masukkan 320 ml santan. Ini santannya saya tuang sebagian dulu. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Berhenti menambahkan santan jika adonannya sudah bisa dibentuk ya. Selanjutnya, ini saya uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga adonannya bisa dibentuk. Ambil sedikit adonan, pulung adonan, lalu bentuk lonjong dan pipih. Jika adonan sudah bisa dibentuk seperti ini, berhenti menambahkan santan. Kemudian lanjut bentuk sisa adonan. Nah, ini adonannya udah selesai saya bentuk semua. Dapatnya sekitar 32 kue. Untuk satu bagian kue ini kalau ditimbang beratnya sekitar 40 gram ya. Untuk menggoreng kuenya, saya gunakan wok pan Onyx Series dari Stand Cookware. Wok pan ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan berat, desainnya cantik, yang pastinya ini anti lengket ya. Untuk pembelian wok pan ini kunjungi Instagram Stand Cookware atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Sebelumnya, saya udah hangatkan minyak di dalam wok pan. Jadi ini minyaknya jangan ditunggu sampai panas supaya nanti gemblongnya nggak meledak saat digoreng. Gunakan api sedang cenderung kecil, lalu masukkan adonan yang telah dibentuk ke dalam minyak hangat.
Masukkan adonan secukupnya ke dalam minyak. Kemudian ini digoreng hingga warnanya kuning keemasan atau hingga kuenya matang ya. Setelah mulai mengapung seperti ini, balik kue agar matangnya merata. Untuk membalik kuenya, saya gunakan flip tongs dari Stand Cookware. Desain flip tongsnya ini cantik, warnanya bagus, terbuat dari stainless dan silikon. Silikonnya ini udah FDA approved, jadi aman untuk makanan. Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, kuenya udah mateng. Lalu angkat dan tiriskan kue dari minyak. Kemudian lanjut goreng sisa adonan. Siapkan wok pan, masukkan 150 gram gula pasir, 150 gram gula merah, sebelumnya gula merahnya udah saya potong kecil-kecil supaya gulanya lebih cepat larut, 200 ml air putih. Kemudian ini dimasak hingga gulanya larut, mendidih dan mengental. Gunakan api sedang sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Setelah mendidih, mengental, dan berbusa seperti ini, masukkan kue yang telah digoreng sebelumnya. Kemudian ini lanjut diaduk hingga gulanya mengental dan meresap semua. Setelah mulai mengental seperti ini, matikan api kompornya, lalu ini masih lanjut terus diaduk. Setelah gulanya meresap semua mengkilap dan membentuk karamel seperti ini, berhenti mengaduk kue supaya gulanya ini nggak mengeras ya. Diamkan sebentar hingga gulanya kering dan kuenya siap untuk disajikan. Kalau masih lanjut terus diaduk, nanti gulanya akan mengeras seperti ini ya. Dan kalau udah dingin, bagian luar kuenya ini nanti keras ya. Sebaiknya cukup mengaduk sampai warnanya mengkilap seperti yang sebelumnya tadi ya. Tapi kalau suka bagian luar kuenya itu keras, boleh diaduk sampai gulanya kering seperti ini ya. Jadi sesuai selera. Ini dia, gemblongnya udah jadi. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Kelihatan ini warnanya bagus, gulanya nggak gosong. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Dari patahannya berasa kalau kuenya ini lembut banget ya. Bismillah. Rasanya enak banget, mantap, kuenya super lembut, legit, dan gurih, krenyes-krenyes dari kelapa parutnya. Perpaduan dengan gula merahnya ini enak banget, manisnya pas. Cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.